pakai Nusa, tapi lagi kosongnya. Ada enggak? Oh, kosongnya. Bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, sekarang dan selama-lamanya. Satu lagi, ayo, anak mermaid pasti tahu ya, karena biasa pasti keluarkan ayat. Yang satu lagi yang ini aja kayaknya. Yesaya 9 ayat ke-6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Thank you.
luar biasa sekali yang menabur sehingga kelas harus bisa mengadakan Natal seperti ini. Hatinya pasti sangat generous sekali beliaunya. Tuhan menyediakan benih untuk ditabur, dan Tuhan juga menyediakan roti untuk kita makan. Jadi kalau saudara mendapatkan berkah, saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Ini adalah benih yang daripadamu untuk saya taburkan lagi, atau ini adalah roti yang daripadamu untuk saya makan. Jadi tidak semua yang diberikan ke kita, yang disediakan Tuhan untuk kita, itu untuk kita rakus makan sendiri, kita nikmati sendiri. Tetapi di ayat ini dikatakan, dia ini adalah benih untuk saya taburkan lagi, atau ini adalah roti untuk saya makan. Jadi gak semua kita makan sendiri ya saudara. Kita ingat, kita ini punya Tuhan yang generous, Tuhan yang murah hati. Jadi kita tidak pelit. Coba katakan kanan kiri, kamu bukan orang pelit kok. Ya, jangan pelit semuanya. Kalau dikasih benih untuk ditabur, taburkan. Yahweh bukan Bapak yang suka berhutang saudara. Dia tidak pernah berhutang kepada saudara. Bahkan saat kita menaburkan energi kita, menaburkan waktu kita, menaburkan kasih kita, menaburkan uang kita, sesungguhnya itu kita sedang mengutangi Tuhan, saudara. Ada ayatnya di Amsal. Jadi apapun itu saudara, percayalah Tuhan adalah penyelamat yang menyediakan. Ulangi bersama saya, penyelamat yang menyediakan. 1, 2, 3. Thank you.
bincang-bincang dengan Ibu Kurni, katanya cuma satu doanya, bukan hujan, Bapak Ibu Saudara, satu doanya supaya tidak ada pelayanan malam hari ini. Ya, dan bersyukur malam hari ini tidak ada pelayanan. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami bersama tim Lazarus Ministry Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Dalam kepimpin ibadah ini dari awal ke tengah dia akhirnya sehingga bisa sukacita melimpah atas kami semua merasakan. Ya Allah, memuasi atmosfer di tempat ini Bapak, sehingga ibadah perayaan Natal ini benar-benar mendapatkan keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapak, dan silakan ibadah ini dengan juga satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.